baru nak start aktif, ya. Jadi maknanya peluang untuk anda begitu besar. Bermula di Malaysia, today Malaysia, tomorrow the world. Ya, okay. Tak ya? Okay. Hebatnya produk kita ni sebab kita ada liability insurance. Ya. Jarang you tengok satu produk yang ada liability insurance sehingga 36 juta ringgit. Setiap produk yang anda tengok kat sini ada liability insurance sehingga 36 juta ringgit. Jadi anda tak perlu takut untuk minum, anda tidak perlu takut untuk promo kepada orang lain kerana kita ada insurance. Bila anda beli produk, maknanya anda beli insurance together. Kalau kita beli kereta, kita beli insurans lagi, kena beli insurans pula, betul tak? Jadi maknanya kita, setiap kali kita minum, kita ada tanggungan liability sebanyak 36 juta ringgit. Maknanya nilai kita terus naik jadi 36 juta ringgit. Kurang sikit aja nilai daripada Wayne Rooney. Ya? Yeah? Okey, maknanya kita yakin dengan produk kita dan of course halal. Ya? Yeah? Dan di antara penggemar setia produk kita adalah Pak Lah tu sendiri. Ya? Yeah? Dan of course, di antara pengguna kita juga adalah bekas Perdana Menteri New Zealand, Helen Clark. Beliaulah yang bagi anugerah sebagai pengeksport terkemuka di New Zealand kepada syarikat kita. Dan kebanyakan produk kita ni base, tidak semua ya. Kebanyakan produk kita ni base dia adalah collateral. Jadi ini adalah kita tengok sedikit ya. Apa itu kolostrum? Ya, mengikut International Institute of Nutritional Research America, mengatakan kolostrum ni so safe, maknanya extremely safe. Ya. Jadi anda tak perlu takut untuk semua peringkat umur. Ya. It has been prepared by nature as the first food for infants. Maknanya daripada kecil lagi, bayi dilahirkan terus minum kolostrum. Ya. Jadi kalau setakat umur macam kita ni, boleh minum tak agak-agak? Boleh lah. Dia pula tanya, apa ni? Boleh minum ke? Kecil lagi, beranak tu, dia tak faham apa lagi minum dah kolostrum. Nak cakap selamatnya. Ya. It would be hard to imagine any nutritional substance more natural or beneficial. Mengikut nutritionist, tidak ada makanan lain yang lebih semua jadi dan lebih berkhasiat. So, apa yang kami nak kita semua buat adalah kita mulakan setiap hari kita dengan makanan paling semula jadi dan paling berkhasiat, iaitu kolesterol alpha lipid. Ya? Alpha lipid. Jadi saya nak panggil ke bawah ya? Seorang ahli farmasi untuk bercerita sikit apa yang beliau tahu tentang kolesterol dan juga alpha lipid. Kita ingin menjemput kita punya diamond executive ahli farmasi kita, iaitu Encik Nor Azwan. Selamat tahun baru pada semua. Selamat. So semuanya azam barulah hari ni. Okay, saya dah buat bisnes ni selama 3 tahun hari ni. Saya join dulu memang macam ni lah, hujung tahun, tahun 2008 masa tu. Dan alhamdulillah selama dah 3 tahun ni, memang setiap hari, setiap kali bangun tidur, memang saya tak lepaskan untuk minum Alpha Lipid Lifeline Colostrum ni lah. Yang ni. Okay, ni eh. So abang ni minta saya share hari ni kenapa perlu kita minum. Sangat penting untuk kesihatan kita ni. Macam saya seorang di farmasi, saya supply, sebenarnya saya masih ada company sendiri, saya supply government hospital satu Malaysia ni, kontrak ubat-ubat lah. Dan biasanya dalam 120 juta. Last month saya hit my monthly sale untuk my company lah, 12.35 juta satu bulan. So kita membagi bonus extra untuk satu bulan sebab hit 12 million lah sebenarnya. Tadi someone call me dekat HKL. Ini cerita lah, baru kejap dia panas. Maybe boleh baca berita minggu, ubat dekat HKL hilang 1 juta. Ubat ni mahal eh, memang mahal. Apa yang saya nampak dekat sini, kalau kita betul-betul nak jaga kesihatan kita, nak make sure kita ni betul-betul sihat, apa yang saya nampak, solution ni, jalan penyelesaian ni, minumlah Alpha Lipid ni setiap hari. Kalau tak percaya, amalkanlah. Memang you akan susah untuk dapat sakit. Sebabnya antibody yang ada dengan kandungan-kandungan tu. Dan kalau kita ni betul-betul nak buat bisnes ni, kena belajarlah juga apa kandungan yang ada dalam Alpha Lipid ni. Fahamkan juga, baru you boleh convince orang untuk minum. Bukan setakat kita minum dan kita tak tahu apa-apa. Dan apa yang saya nampak hari ni,
contoh kita ni manusia ni ataupun sesiapalah saja yang masih bernyawa ni, terutamanya orang kita ni tak ambil berat langsung masalah kesihatan ni. Saya memang jelas dan nyata sebab saya supply ubat, saya pergi ke hospital hampir setiap hari dan saya tengok kita ni macam umur dah 35 ke atas ni, dia dah memang terdedah dah macam-macam penyakit yang saya dengar, 4 serangkai lah apalah itu, kalau nasib tak baik boleh kena kanser lah apalah semua. Tapi kita tak ada langkah-langkah pencegahan, penjagaan tak ada. Bila dah kena, nak tengadah pun kadang-kadang tak berapa tengadah juga, tunggu nak mati je. Memang betul. So saya amat kesal sekali perkara macam ni. Dan saya buat bisnes ni, saya nak semua orang dapat tahu, saya nak sampaikan mesej dia. Okay, kita ni bersyukurlah dekat sini, kita dah jumpa dah produk yang sehebat Apalipu ni. Dan saya nak, kita bukan setakat nak buat bisnes ni, tapi kita nak diri kita dan kawan-kawan kita, family kita, semua jaga kesihatan ni untuk selamatkan diri kita ni daripada penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Dan ini aja mesej sebenarnya, kita buat bisnes ni, kita nak sampaikan mesej ni kepada semua orang. So bila kita niat nak sampaikan mesej yang berguna macam ni, kita akan buat dengan hati yang terbuka, dengan keikhlasan kita. So tak ada, pada saya dah buat 3 tahun ni, saya tak ada rasa penat langsung pun. Malah saya rasa setiap kali saya bercakap dengan orang tu, saya akan rasa kepuasan, lebih bertenaga sebab saya nak sampaikan mesej supaya dia orang ni faham betul-betul kenapa perlu minum Apalipin ni. Dan memang dah setakat ni, kalau siapa-siapa yang minum, memang saya nampak kalau dia sakit, dia memang akan tak kira. Okey, lagi satu, saya ni farmasis kan, jual ubat. Orang sakit biasanya kalau dia sakit, dia mesti tanya ubat apa nak makan. Betul tak? Hari ni jawapan saya, apa je penyakit yang ada, yang wujud, penyakit tak ada nama lagi pun, yang tak tahu sebab pun, jawapan dia semua dekat sini. Hebat tak hebat produk kita? So ada sebab tak kenapa kita tak buat dan kita tak minum? Tak ada sebab. So hari ni saya nak semua ni faham betul. So apa je penyakit, kalau macam saya nak menghapal ubat, macam-macam nama ubat, berbelit lidah pun boleh. Tapi tak payah dah. Dia kalau ubat kena makan, kalau doktor prescribe ubat apa-apa kena makan. Contohnya ubat dah tinggi, kerja manis apa semua kena makan macam biasa. Tapi kena minum Apalipin ni sebagai sarapan pagi untuk memastikan penyerapan ubat tu, dia punya effectiveness dia tu lebih berkesan. Itu aja. Tak payah nak tanya, dia sakit ni boleh makan ke semua. Kalau abang ni jawab, boleh sangat-sangat. Itu jawapan dia. So semua orang, semua peringkat umur, semua bangsa, semua boleh minum. Satu dunia, market kita ni, Apalipin ni, ni cerita Apalipin dulu kan, memang untuk semua orang. So nampak tak berapa besarnya kita punya peluang untuk buat bisnes ni. So tak ada sebab. Dia sekarang ni orang tu nak ke tak nak, masalahnya kita ni kena pandai menyampaikan mesej ni. Kalau dia faham, dia memang dah tak ada pilihan dah. Dia memang terpaksa untuk minum. Siapa orang yang nak sakit? Siapa orang nak tak nak sihat? Nampak tak? So saya rasa nak tengok produk ni tak payah kan? So saya nak semuanya, kita buat bisnes ni bukan setakat duit, untuk kesihatan. Dan kita nak menyampaikan mesej ni kepada semua, semuanya faham. Dan itulah sebenarnya kalau saya ni, kalau kita faham betul-betul kelebihan produk kita ni, kalau untuk pengetahuan semua, produk kita ni memang very superior. Kalau nak dekat market dekat luar tu, memang ada banyak produk, nothing to compare with this. Tak ada. Kalau you betul-betul faham, dah lah kita ni pengolah kolostrum yang terbesar, dan yang kita punya ni yang grade yang terbaik, grade 10. Tak ada sebab kita nak cuba produk lain. Contoh. Memang tak payah nak contoh, kita memang tak payah nak fikir produk lain. So you pegang betul-betul bisnes ni, you buat betul-betul, you tak payah nak apa, you kena yakin betul-betul yang you berada
you pegang produk yang betul. InsyaAllah. Woo!